Jet tempur Su-57 Rusia menjadi ancaman maut bagi musuh-musuhnya dan dilengkapi dengan fitur keunggulannya yang sangat mematikan. Dilansir dari laman berita matapolitik.com, United Aircraft Corporation, UAC, Rusia merancang Su-57 sebagai platform superioritas udara terkemuka di kelasnya. Dengan semua indikasi awal, Su-57 memiliki aerodinamika murni, dengan kecepatan hingga 2 Mach tanpa menggunakan afterburner, pembakar lanjut, dan jangkauan subsonik hingga 3.500 km. Jet ini lebih mengutamakan vektor dorong daripada kinerja siluman, memberikan tingkat kemampuan manuver super yang diterjemahkan menjadi kinerja luar biasa dalam skenario pertempuran udara. Seperti yang dilaporkan The National Interest, Su-57 bukanlah pesawat tempur yang didedikasikan untuk menjadi pesawat siluman, bahkan disebut sebagai pesawat tempur anti-siluman, karena mesinnya dibuat khusus dengan memanfaatkan kecepatan mentah, kemampuan manuver, dan alat akuisisi senjata untuk mendeteksi, melibatkan, dan menetralkan target udara prioritas tinggi dengan efisiensi tinggi. Daya tembak Su-57, terutama membawa persenjataan rudal udara ke udara yang kuat. Evolusi lanjutan dari R-77 jarak menengah Rusia awal tahun 2000, rudal yang dipandu radar K-77M di luar jangkauan visual, BVR, membawa pencari radar yang dipindai secara elektronik dan jarak tembak yang mengesankan hanya lebih dari 150 km. Slot jarak pendek diisi dengan baik oleh 2 peluru kendali inframerah K-74M2. Su-57 dilaporkan akan didukung dengan rudal hipersonik jarak jauh R-37M Rusia yang akan datang. Meskipun sebagian besar ditujukan untuk misi udara ke udara, avionik Su-57 juga mengincar target udara bernilai tinggi, antara lain, dengan paket avionik terintegrasi IMA-BK yang melacak unit musuh dan mengusulkan opsi keterlibatan paling efektif kepada pilot. Namun, pesawat ini menawarkan avionik yang diimplementasikan dengan baik, termasuk radar AESA, electronically scan array, yang dipasang di samping untuk menambah kesadaran situasional dan tindakan balasan berseri. Sesuai dengan misi anti-silumannya, Su-57 menawarkan sistem pencarian dan pelacakan inframerah 101 kilosiemens untuk memfasilitasi pendeteksian dan serangan pesawat siluman pada jarak jauh. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video yang menunjukkan drone Ohotnik B Sukhoi terbang bersama Su-57. Sangat mungkin bahwa drone yang sedang dalam tahap perkembangan itu akan menjadi semacam partner setia untuk Su-57, menambah kinerja pesawat tempur dengan dukungan data link dan pengintaian. Drone Ohotnik juga tampaknya memiliki beberapa kemampuan ofensif terbatas, yang berpotensi memungkinkannya menyerang di tempat-tempat yang dianggap terlalu berisiko untuk Su-57 yang menyertainya. Belum terungkap bagaimana tepatnya drone dikendalikan, dan sejauh mana ia dapat beroperasi secara mandiri.